Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang jalur pengabdian motor Honda Grand. Oke, dari dengan pada kesempatan kali ini kita akan membahas jalur pengabdian motor Honda Grand dan warna kabelnya. Jadi kita akan menulisnya agar supaya kita mudah mengingat dan ketika kita lupa kita punya catatannya. Oke, langsung saja kita mulai gambar jalurnya. Jadi seperti inilah skemanya jalur pengabdian CDI Grand. Oke, dari 10 ini anggap saja 10 10 CDI. Oke, langsung ke 10 CDI kabel keluar. Dari 10 ini kabel 10 CDI biasanya di motor Honda. Ini warna kabel hitam, garis merah. Ini masuk ke bagian CDI ini. Oke, dan ini full sir. Oke, full sir kita gambar dulu. Oke, ini tidak terhubung, tanda tidak terhubung kabelnya. Full sir itu biasanya di bagian sini. Ini warna kabelnya biru, garis kuning. Oke, ada 10, 10 CDI, ada full sir. Dan ini kontak-kontak ini ada 4 kabel di motor Grand. Yang ini masa. Tanya lagi. Sret.
tidak terhubung. Lanjut lagi, ini perginya ke sini, ini warna kabel hitam garis putih yang satunya lagi harus kontak, ini 12 volt merah, harus masuk harus keluar hitam. Oke, jadi di CD ini tersisa dua lubang, yang satu ini kosong, yang satunya lagi ini ke coil, ini warnanya hijau garis kuning. Oh, satu lagi ini adalah massa, warna kabelnya hijau, ini hijau. Oke, jadi seperti inilah skemanya. Maaf kalau gambarnya jelek, tulisannya kurang bagus. Oke, jadi saya ulangi.